Oke Kak, sekarang aku mau ngejelasin pertanyaan. Padahal mah itu mah pertanyaan diri sendiri ya. Enggak, maksudnya gini, kemarin tuh kan ada yang nge-DM ya Kak, apa sih bedanya yang standar super tebal sama jumbo gitu ya. Terus kemarin yang di live juga kan suka pada nanya bedanya apa sih. Sebetulnya untuk jenis rambutnya itu sama aja sayang ya, cuman bedanya itu dari ketebalannya aja. Contohnya seperti ini yang standar ya. Kualitas standar itu 125 gram. Terus kalau misalnya yang super tebal, kita double 2 helai jadi 1. Kita lem 2 jadi 1 ya. Nah, terus kalau yang jumbo, nah kita double 3, 3 helai jadi 1. Dan ini udah lazim banget kalian lakukan kalau misalkan mau pasang extension ya, terutama owner-owner salon. Biasanya kalau misalkan customer kalian rambut customernya itu super tipis atau pas-pasan kayak gitu, cuman muat 70, 80 atau 100 helai, biasanya untuk mendapatkan gradasi extension yang lebih tebal dari seharusnya, biar nggak kebanyakan ring sama misalkan oh nanti nggak muat dong sampai ke atas, nanti jadinya nggak natural ringnya kelihatan kayak gitu. Nah, daripada ringnya kelihatan terlalu banyak ring, maka dibentuklah solusi, dibentuk solusi atau didobel-dobel. Tapi memang sebetulnya cara seperti ini sangat-sangat merusak rambut, karena kalau semakin tebal atau terlalu tebal si rambutnya, beratnya itu nanti rambut kamu makin rontok dan patah kayak gitu ya. Tapi ya wis lah, kita kalau misalkan kalian udah request sih apapun itu, kita turutin ya. Kalau misalkan kamu mau yang standar biar rambut kamu sehat, nggak rusak dan nggak rontok, beban rambut asli kamu itu nggak terlalu berat kayak gitu ya pas dipasangin, oke kamu ambil yang standar ya. Untuk yang 70 cm itu minimal kamu ambil 200 helai sampai 300 helai. Kalau misalkan rambut kamu sehat ya, kuat, nggak gampang rontok kan, boleh kamu ambil solusinya yang super tebal, jadi dua dilem atau dua dilem jadi satu. Terus kalau misalkan kamu pengen nyobain juga yang misalkan serasa pakai 300 helai padahal cuma 100 helai, nah kamu boleh deh pesen ke aku. Nanti Kak, aku minta yang jumbo yang 3 helai kayak gini, 1, 2, 3 dilem jadi 1 biar segede-gede gini gitu ya. Nah, terus termasuk ini kayak customer aku ini pesan 200 helai minta dilem jadi 100 helai, dan ini udah jadi, kita siap kirim ke Jakarta. Yuk sekarang kita langsung packingnya ya. Nah, ini setara dengan 250 helai, kita lem jadi 100.